Tidak, tidak, tidak ambo tu. Dia lain cerita tu. Lain cerita dah. Ambo tak buat higa tu. Dengar-dengar cerita-cerita tu. Oh, tadi. Tadi. Ambo tak buat. Jadi tak masuk ini lah. Ambo tak buat higa tu. Ambo jenis seteri ya. Jadi konten bertamu. Tadi. Dengar-dengar orang. Itu tak ada ngaruk orang. Orang buat ngaruk lah kan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman insyaallah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya pada malam ini kita dapat bersama-sama hadir ke rumah Allah ini insyaallah. Dalam usaha kita melakukan ibadah ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita insyaallah. Alhamdulillah juga syukur tidak terhingga kita atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu nikmat kesihatan. Sama ada kesihatan tubuh badan, akal fikiran, panca indera kita, semuanya dapat kita manfaatkan untuk mencari redha Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam ini kita sambung dah dua kali dah kita termis kotlah kerana ada tugas lain di luar kawasan, jadi tak berkesempatan didatang ke sini. Tapi walau macam mana pun insyaAllah apa yang kita dah dapat, kita dah ikuti itu, kita sama-sama usaha kekalkan istiqamah beramal dengan apa yang kita perolehi itu insyaAllah. Allah bagi kekuatan kepada kita, Allah beri petunjuk hidayah kepada kita insyaAllah. Malam ini kita akan sambung berkaitan dengan masih lagi syukur ini, iaitu bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, kita dah baca sebenarnya, dia kata bersyukur kepada Allah, bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala ini dia ceritakan kita tidak dianggap atau boleh dikira sebagai bersyukur selagi kita tidak menggunakan nikmat-nikmat yang Allah beri kepada kita itu kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dah bincang dululah. Kan nikmat kita ni banyak kan yang Allah bagi kepada kita ni. Nikmat yang kita sebut tadi, yang kita sebut alhamdulillah tadi dengan kita dapat mari kesihatan, anak pinok, pekerjaan tu banyak. Tapi nikmat-nikmat itu kalau kita tak guna kepada perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita tidak dikira bersyukur lagi. Itu yang kita dah baca. Dan yang keduanya itu kalau kita guna, kalau kita tak guna langsung pun, kita kumpul-kumpul kita hitung, kumpul-kumpul kita hitung, itu pun ataupun kita tak hitung lah, kita duduk mengumpul je nikmat-nikmat, kita cari nikmat, cari harta, cari ni, tapi kita tak guna untuk perkara-perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pun dia dipanggil sebagai menutup nikmat ataupun kufur nikmat. Itu kita dah baca lah di pertemuan yang lepas. Jadi dia kata yang kita buat ataupun kita laksanakan
menggunakan nikmat-nikmat terhadap perkara-perkara yang dicintai oleh Allah itu bukannya untuk manfaat Allah, untuk manfaat diri kita sendiri juga. Ha, gitu je. Cuma apa yang kita buat tu ialah apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu manfaat, faedahnya datang kepada diri kita sendiri. Ha, betul jugalah kalau kita katalah kita ambil satu perkara, katalah nikmat harta, Allah bagi kepada kita harta ataupun apa benda, tiba-tiba kita tak guna, simpan, kita tunggulah hari tua kan, belum tentu dapat tua kan, kadang-kadang duduk segak jalan habis, pun dapat kat orang lain, tak dapat kat kita. Nak makan kita, tapi kerana sayang ni kita pun nak makan, biarlah berkira-kira orang panggil itu, belum kerekut lagi buat. Berkira-kira pun dah belum tentu lagi. Kadang-kadang kita berkira-kira, nanti fikir ni RM10 kan habis pula, ni RM20 kan habis pula. Ha, jadi agak-agak boleh datang manfaat, tak datanglah dia duduk jadi simpanan gitulah. Kecuali kalau kita nak, kita makan, jangan membazir, jangan boros dan jangan kerekut. Ha. Itu Allah kata kalau you makan pun manfaat kat kita jugalah, bukan manfaat kat dia. Ha. Tadi saya dengar di radio Aikim, saya suka kalau naik kereta dengar radio Aikim tu, dia cerita ada setengah orang tu, ha, ni satu masalah juga, dia kedekut untuk keluarga dia, kerana bini dia kedekut pula, kawan pula lebih boros belanja, anak makanlah apa pun nak belanja, tak ada limit. Tapi kalau isteri kan, anak-anak minta sikit banyak, 10 soalan kena jawab dulu baru boleh keluar. Itu pun satu masalah juga. Jadi kita ikutlah peraturan yang Allah bagi kepada kita, yang terbaik kita belanja atas itu baru ambil nikmat harta, belum lagi nikmat kesihatan ni. Dak jaga kita kesihatan tu, saya tengok yang jaga kesihatan. Pagi-pagi kita hari minggu kan nak pergi kuliah subuh. Ada dah dia orang yang jaga kesihatan ni. Tapi marah pula orang yang tu pula. Kayuh basikal. Jaga kesihatan lah tu. Kita baru nak pergi solat subuh, dia dah mengayuh basikal. Tak apa, kayuh jaga kesihatan tu cantik. Tapi masalahnya pakai seluar pendek pula. Tungging-tungging pula. Ya, ni yang menjadi masalah dia. Jaga kesihatan boleh, tapi jagalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang kayuh sika marah kat saya pula. Tak, jangan marahlah, kita pun ingat sama-sama lah. Ha. Allahu Akbar. Jadi malam ini kita sambung. Dia kata, bukankah semua yang diciptakan di dunia ini hanyalah untuk digunakan sebagai alat atau perkakas sahaja? Oleh itu umat manusia, perkakas sahaja oleh umat manusia untuk mereka mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan sehingga ke akhirat. Betul kan? Allah bagi, buat sedia ni yang ada di dunia ni untuk alat. Alat tu maksudnya bahasa dia tu kita mudah fahamnya. Katalah kita cari harta tadi, cari, biasanya kehidupan kita ni cari harta lah, yang selalu kita gagal, kita fail dalam kehidupan ini, kita cari harta. Harta tu bukan matlamat, dia alat untuk kita, kehidupan kita. Jadi Allah bagi tahu semua ni dibagi, pelik kan, manusia ni dibagi semua benda di dunia ni untuk kegunaan kita. Dia buat macam-macam. Kadang kita kalau kita tak fikir, kita rasa dia menyusahkan kita. Tak. Katalah dia bagi penyakit. Penyakit mungkinlah secara individu, penyakit kepada kita menyusahkan kita lah. Tapi penyakit tu kalau kita baca sebelum ni, dia nak bagi kita supaya bersabar. Dan kalau kita dapat sabar dan kita reda dengan penyakit, kita sabar, dia gantikan dengan ganjaran balasan pahala gitu. Itu dari segi kita. Dari segi orang lain,
bila ada penyakit, dia ada ubat kan. Banyak orang dapat manfaat kerana dia ni sakit. Orang pencipta ubat, penjual ubat pun ada juga manfaat dia. Lepas tu, dia ada di sana yang kita tak nampak. Persaudaraan, ukhuwah, perhubungan, silaturahim, ada modal nak bercakap. Saya, nah ini, kalau kita melihat dengan pemerhatian akal fikiran yang tajam atau meneliti, kita dapat merasai apa yang Allah bagi tahu ni. Allah bagi tahu bukan matlamat kita yang apa nama ni, yang diciptakan Allah ni hanya untuk digunakan sebagai alat. Alat ni dia memudah kita sebut alat, tapi sebenarnya untuk manfaat kemudahan kita, bukan untuk kita jadi matlamat nak kumpul, nak himpun, nak, itu yang jadi masalah. Jadi dia kata yang pentingnya matlamat kita apa? Untuk mengejar kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia hingga ke akhirat. Ya, nak dunia pun dengan apa ni, nak dapat bahagia dunia pun dengan kita manfaatkan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala itu kepada perkara-perkara yang dicintai Allah itu ataupun yang disuruh oleh Allah, dan kita mengelak daripada menggunakan nikmat-nikmat itu kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang malam inilah sambung sikit lagi. Untuk melaksanakan kesyukuran dan meninggalkan kekufuran tidak akan sempurna melainkan dengan cara mengetahui apa sebenarnya yang dicintai oleh Allah untuk dilakukan oleh orang-orang yang mendapat kenikmatan, dan apa pula yang dibenci agar tidak dilakukan. Tadi sebelum ni dia cerita kita buat apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang dibenci. Tapi kita tak boleh laku kalau kita tak tahu apa yang sebenarnya yang dicintai oleh Allah itu, apa sebenarnya yang dibenci oleh Allah itu. Ini kita kena tahu juga. Dia pergi peringkat kedua lah. Peringkat pertama kita kena tinggal. Macam sekarang kita kata kita dengan mak ataupun dengan anak kita ke, kita jangan buat lah. Kalau kena suruh kita, mak kita sayang kat kita, kita jangan buat dia benci lah. Apa yang dia benci? Nak kena tahu kan? Kita buat yang dia suka, apa yang dia suka. Kalau tak kena gaya, kita je fikir dia suka, sebenarnya dia tak suka kan. Ada benda-benda yang kecil. Terutama kita katalah suami isteri, kita ingat oh dia suka kita ni, kadang dia tak suka. Contoh jenis, kita ambil lah kain jemur, kita lipat. Ini orang pencin punya lah, dulu tak pernah pun angkat kain ke jemur kain kan. Dah pencin ni, saya pun yalah tak ada pencin kan, tak ada kerja apa, tengok orang jemur kain, kesian dia terlalu pergi angkat. Kita lipat lah lebih-lebih kuat. Rupanya yang kita angkat dia suka, lipat tu dia tak suka. Lelaki lipat ni, Kelantan panggil kotel-kotel kan, boleh mana betul letak situ. Tengok kenapa duk buka semua baju kain hak aku lipat ni, rupanya dia, kita lipat tu tidak menyakitkan hati dia lagi, bukan menyenangkan. Jadi kita pun lepas pada tu angkat je lah. Kita dah tahu dia suka, sakat angkat-angkat dia suka lagi, pasal panah kat luar ni pening, angkat-angkat bubur dan bakul, letaklah bakul tu. Jangan pandai-pandai nak lipat. Lipat ni mungkin dia tak suka cara lipat tangan. Dia pun ada tertib dia. Berapa kadar ni mungkin. Itu mana reti lah kadar-kadar lipatan ni. Belasah je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi malam ni dia nak cerita kepada kita apa yang Allah suka dan apa yang Allah tak suka. InsyaAllah kita baca. Dia kata terdapat dua perkara untuk membezakan perkara yang bersangkutan dengannya, iaitu dengan perkara yang disukai dan yang tidak disukai itu, yang dapat digunakan sebagai pendoman, iaitu apa benda. Yang pertama, dua perkara dia kata. Pertama ialah apa-apa yang didengar
apa-apa yang didengarkan, iaitu yang berupa daripada ayat-ayat Al-Quran, hadis dan juga keterangan-keterangan yang lain yang bersumberkan kepada keagamaan. Itu yang pertama sekali. Kita kena, kita nak tahu macam mana, pasal apa ini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tahu melalui kalam dia lah, melalui petunjuk Rasul dia lah, hadis-hadis, melalui agama yang dia turun lah, ajaran agama dia lah. Itu yang pertama. Semalam hari ini, hari Selasa dah, hari Ahad itu hari dia orang panggil bagi apa nama ni, sekarang dia panggil perdana aja kan, ceramah perdana berkaitan dengan Isra' Mi'raj. Kita dah habis dah kan, bulan Rejab dah masuk, bulan Syaban dah. Jadi saya pun nak cerita apa ni, nak cerita, nak ambil ibrah ataupun pengajaran daripada Isra' Mi'raj ni. Tiap-tiap tahun kan kita duk cerita-cerita tu. Jadi cerita kalau Isra' Mi'raj ni dia perjalanan daripada Mekah ke apa nama ni, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu. Kalau ikutnya sebelum nak diperjalankan perkataan Subhanahu Maha Suci Allah itu, Allah memang Maha Suci dah, tapi dia nak memperjalankan Nabi Muhammad itu, dia mempersiapkan diri Nabi kita dengan membersih hati kan. Pasal kita nak terima ilmu ni kena hati bersih, nak terima pengajaran dengan hati bersih, keyakinan bersih. Sama juga kita manusia, Rasulullah tak apalah dia malaikat mari tolong bersih cuci hati kita, macam mana? Macam mana nak bersih hati kita supaya kita dapat terima ilmu, boleh beramal dengan ilmu? Cara dia dalam Al-Quran menceritakan kepada kita ialah dengan mempelajari, mengkaji, membaca, belajar, mengamalkan Al-Quran ini. Dalam Al-Quran 129 surah Al-Baqarah. Jadi itu yang membersihkan hati kita. Jadi sini tak lari daripada sama ni. 129 Al-Baqarah tengok tu. Dia menceritakan kalau nak bersihkan hati kita ni ialah dengan Al-Quran lah. Jadi Al-Quran ni berbezalah, bila sebut dengan Al-Quran ni berbezalah antara kita, antara satu orang dengan satu orang yang dah biasa dengan Al-Quran. Alhamdulillah lah, teruskanlah. Yang tak biasa dengan Al-Quran, kita mula berjinak-jinak lah dengan Al-Quran ni, sama ada belajar ke, kalau kita dah pandai dah, kita meningkatkan lagi usaha kita mendalami Al-Quran ini. Ini 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, utuslah kepada mereka seorang rasul daripada kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, iaitu firman-Mu, dan mengajarkan mereka isi kandungan Al-Quran itu serta hikmah, kebijaksanaan, dan membersihkan hati dan jiwa mereka. Jiwa kita lah manusia, dari syirik dan maksiat. Penyakit kita ni bila buat maksiat, dan paling tinggi maksiat pergi kepada syirik. Nak bersih tu dengan Al-Quran ni lah. Sesungguhnya engkau lah, iaitu Allah lah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Jadi malam ni pun bertemu kita dengan bagaimana nak mendapat ataupun nak melakukan kesyukuran ni, nak melakukan ketaatan ini, kita kena mendengar, didengarkan ni, kita kena dengar ilmu lah, belajar. Ilmu tu yang paling utama, ilmu daripada petunjuk Al-Quran, hadis dan juga petunjuk-petunjuk agama. Tak boleh tidak lah, kita tak nak, kita kena cari, kita kena dalami daripada Al-Quran. Dan Al-Quran tadi saya sebut, kita bulan puasa nanti pun insyaAllah kita akan teruskan. Sekarang ni dah bulan, tak sampai sebulan lagi, kita boleh mula Al-Quran. Tidak ada
terlewatnya, tidak ada kerugiannya kita belajar Al-Quran ini. Belajar ikut kemampuan kita lah. Kata orang belajar Al-Quran ni, merangkak-rangkak pun dapat dua kebajikan kan. Satu dia belajar, dua tu dia punya kesungguhan dia nak belajar Al-Quran tu dapat manfaat. Jadi kita jangan rasa aku dah tua, dah malu lah nak belajar ni. Tak boleh, because Al-Quran inilah yang menjadi pembimbing, panduan, kitab yang boleh membawa kita kepada menjadi bersyukur. Jadi apa yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah, yang tidak disukai Allah, ada dalam Al-Quran tu. Banyaklah, kena carilah, kena belajar Al-Quran. Itu yang pertama. Nak tahu tu kena pergi satu persatu. Benda ni Allah suka ke tidak, Al-Quran bagi tahu. Benda ni Allah larang ke tidak, Al-Quran dan hadis bagi tahu. Orang dah cerita banyak dah benda ni, dia kena cerita ni, tazkirah ni dia kena berulang-ulang sampai satu tahap mari ada keyakinan dan dia membuka pintu hati kita. Bagaimana keadaan kaedah tu terpulang kepada diri masing-masing. Saya selalu bagi contoh suih lampu lah. Bagilah lampu banyak mana pun, kalau tak jumpa suih dia tak menyala tuan. Suih kalau kena suih dia menyala. Saya ni menyala suih umur tua dah, saya baru dah kahwin dah, umur dekat 30 dah. Ayah ni lebay kampung, mengajar Quran, jadi tu imam kampung, apa syekh tahlim, orang kampung gitulah, seorang je adanya satu kampung zaman dulu lah. Sekarang ni dah ramai. Khatam dengan ayah mengaji Quran, khatam dengan ayah lah, pasal ayah kita teguh, tapi khatam pun banyak khatam dalam menangis lah. Ngaji dengan ayah ni tak boleh ilmu banyak, sebenarnya kena mengaji dengan orang lain, belajar dengan orang lain. Pasal ayah ni dia mengajar, satu dengan anak dia backing, yang kedua anak ni kalau ayah marah dia menangis, jadi dia kalah gitulah. Anak kalah dengan ayah, ayah pun kalah dengan anak, dah menangis dia tak nak buat, dia backing saja kan. Tapi kalau dengan orang lain kita tak backing pun kita boleh dapat. Ni cerita pengalaman suih ni, buku pintu anak, cerita Al-Quran ni, cerita benar, bukan cerita reka-rekaan. Ayah saya tu sempat saya kahwin baru dia meninggal. Jadi dia sakit, dia tak sakit, dia meninggal umur kerana tua lah, dia 100 tahun lebih. Jadi dia pening, dia macam pening-pening kepala gitulah. Tak, zaman dulu memang tidak hospital. Jadi saya balik, masa kira dia pening, berat sikit lah, orang kampung pergi ziarah. Jadi orang kampung ni kebanyakan anak murid dia lah, dia tua kan, anak murid Quran dia lah. Jadi rumah kampung ni rumah tinggi, bukan rumah dua tingkat. Bawah rumah tu boleh pelihara lembu. Zaman dulu dia pelihara lembu, dia pasang api, boleh pasang perasap, nyamuk tak lari kan. Tak ada dah, anak-anak pun tak boleh bayang dah. Rumah orang kampung sekarang dia gelegar gitu kan. Okey. Jadi kalau nak pergi dia, Dato' Umar, siapa nak ziarah dia, dia marah, bukan marah lah, kalau nak pergi cakap kan, nak pergi sembang kan, dia kata, tak payahlah mau turun, duduk bawah lah nak sembang. Pasal kat bawah rumah tak ada tempat, macam tempat duduk tu sembang. Kalau mau nak ziarah aku, baca Quran dia kak. Aku nak dengar Quran, pasal anak murid dia kan, baca Quran. Termasuklah kita. Dah orang lain mari baca Quran, kita nak duduk tahu rumah, takkan nak duduk bawah juga kan, kita tua rumah nak melayan orang datang ni. Duduk situ. Jadi tak, masa orang tak ada sikit pergi nak baca Quran kat dia, pasal kita tengok orang baca Quran. Kita baca je, dia dengar je, dia kata, mari sini mu dekat sikit dengan ayah. Apa ayah? Dia kata, ayah ni sakit dah. Tak larat dah. Mu baca ni, jauh lagi nak kena ni. Mu tak usah baca lah ke ayahnya. Mu cari ilmu biar sampai mu boleh baca Quran. Betul balik. Betul belajar sama kecil dulu. Ni dah tua dah. Lagilah telur kan. Ya Allah. Itu dunia
Itu saya kata lampu tak ada suih tadi. Dunia ni gelap. Padahal dia cakap lembut. Ya, baik dia cakap kan. Ya Allah. Tengok. Kita tak tahu nak cakap. Kita dah kahwin masa tu. Anak tak ada lagi baru kahwin. Ayah aku tegur cakap. Suruh aku pergi mengaji. Maknanya kita baca tu bagi dia tak betul lah. Bacaan-bacaan tu. Yalah kita mengaji zaman kecil. Ha, itulah. Daripada situ sampai sekarang saya tak berhenti belajar. Belajar mengaji Quran. Bukan baca sajalah, belajar sekarang ni kita tambah sikit-sikit dengan ya. Tapi nak ceritanya suih dia situ. Jadi kalau satu dua tuan malam ni nak jadi ada suih yang kesedaran kita, apa lagi kita nak bawa? Kita nak menjumpa Allah, kalau kalam Allah itu, kalam Allah tu kita tak faham, tak reti, apa lagi kita nak berbekal apa? Itulah kesedaran yang membuka pintu hati saya. Daripada situ saya tak berhenti. Ha. Mula-mula belanji, mengaji dengan bini dulu. Nak pergi kat masjid, malu dah lah kan. Bini kita boleh sikit-sikit mengaji dengan bini dulu. Bini kata, patutlah ayah tegur, mumpung baca ikut dan panjang, pendek, melanggar aja. Ha. Jadi Quran ni penting tuan-tuan. Ha, ini saya nak cerita yang pertama, nak tahu apa yang Allah suka, mesti tahu melalui Al-Quran dan hadis. Jadi kalau kita tak reti Quran, jangan kita biarkan diri kita berhenti tak reti Quran. Quran ni satu mukjizat yang kalau kita belajar, Allah akan buka pintu hati kita, insyaAllah. Ha. Ni semalam radio Aikim lagi, Usrah apa ni, Nurani ni kan, gaw-gaw tu dah jadi boleh mengajar Quran. Apa gaw-gaw? Ha, Samsul gaw-gaw tu. Dia sebut lagi tu guru dia, Sarani, Ustaz Sarani di Masjid Hijau, mana baru bangi dia. Masjid apa nama tu? Masjid apa dia? Ha, Masjid Asana. Ha. Ada di sana. Di Masjid Asana tu, kalau pergi hari, saya pergi hari Selasa. Hari Selasa ni ada yang kelas tajwid, ada kelas hafazan, ada kelas tadabur, ada kelas untuk sanad, ada kelas apa ni, yang Quran saja. Yang lagu-lagu ni Ustaz Syukri sendiri mengajar yang lagu ni kalau tak. Tu pulang lah. Tapi yang penting, nah, malam ni saya gerakkan diri saya, Allah mudahkan Allah bagi kekuatan terus istiqamah. Dan kalau ada tuan-tuan, bukalah pintu hati kita untuk belajar Al-Quran. Kalau dah pandai, kita tingkatkan lagi. Even Al-Quran pun sebut, orang yang terbaik di antara kamu, orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Kalau boleh mengajar, lagi bagus. Itu yang pertama. Jadi tak ada lah dia tulis sini, dia bagi macam petua je. Apa benda dia tak tulis. Banyak sangat dalam Al-Quran tu. Yang kedua, dua perkara kita nak tahu yang Allah suka dan yang Allah benci, dua perkara. Satu melalui Al-Quran, hadis dia tadi. Dan tadi pun saya baca 129 tu, dia boleh membersihkan hati kita. Bila membersih hati kita, kita tak buat maksiat, kita tak buat syirik, dan mudah kita untuk menerima ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, penglihatan hati. Selalu saya sebut mata hati. Lihat dengan mata hati kita, bukan mata fizikal. Mata fizikal kita ni nampak sekerat, nampak setakat yang tak terlindung. Yang terlindung di belakang dinding sana, tak nampak, jauh sikit tak nampak. Tapi mata hati ni dia nampak jauh, iaitu meneliti dengan maksud untuk mencari penjelasan agar dapat menemukan dia dengan sesuatu yang merupakan kebijaksanaan atau hikmah Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan segala yang mawujud di alam semesta ini. Apa-apa sahaja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pasti di situ ada hikmah yang tersimpan atau tersembunyi. Di sebalik hikmah itu pula pasti ada tujuannya, dan tujuan inilah yang sebenarnya ialah dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan daripada penciptaan Allah itu. Dalam kitab Ikam dia menceritakan ada dua keadaan orang nak sampai kepada mengenali Allah Subhanahu Wa Taala.
Dua keadaan. Satu keadaan yang pertama yang kita sebut ni, iaitu melalui apa yang dijelaskan oleh Allah melalui kitabnya, iaitu Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Satu lagi dengan cara yang kedua, iaitu cara mencari dalil, mencari hujah, bagaimana-bagaimana. Tapi yang kedua ni, tak kena gaya, dia akan boleh jadi kadang-kadang tak sampai, tak bertemu, terhenti tengah jalan, tersesat dan sebagainya. Jadi kita ambil contoh macam ni. Kalau tuan-tuan nak kenal saya, kita ambil andaian saya ni tak berbohong lah. Kalau saya bohong, bohong tak boleh pakai. Ambil tak berbohong. Bila saya menceritakan saya nama sekian-sekian, ayah saya sekian-sekian, saya duduk di kampung sekian-sekian, saya lahir sekian-sekian. Jadi kalau yang saya cerita tu mudah kan? Kenal saya tak payah tuan-tuan cari lagi. Tapi ada cara yang kedua, tuan-tuan boleh menyelidik sendiri, cari ni Zakaria ni orang mana, anak siapa, cucu siapa. Kadang-kadang tak kena gaya, bapak pun dah bertukar dah. Orang kampung Kaduk ni nama Jaafar, ada 5 orang. Jaafar mana satu? Ha, tengok kan. Jadi begitulah kalau kita nak ambil pemudah faham, bila Allah menceritakan tentang diri dia, tentang keistimewaan dia, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, melalui Al-Quran tadi kita terima lah. Dan satu lagi, keadaan yang kedua ni dengan cara kita memikirkan hikmah, hikmah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tujuan Allah buat benda ni? Dah masuk isyak. Azan dulu. Kau tahu? Azan dulu, silakan. Sikit yang ni nak habis, tak apa, teruskan. Teruskan. Allah
Sikit lah untuk sebelum Isyak ni nak habiskan ayat dia. Dia kata nak tahu yang Allah suka ni apa benda yang Allah suka dan yang Allah tak suka ni dengan dua. Satu melalui apa yang dia bagi tahu. Yang Allah bagi tahu melalui Al-Quran dan juga ditunjuk oleh Rasul dan juga petunjuk-petunjuk agama. Yang kedua ialah lalu melalui melihat dengan mata hati, artinya kita kena mendalami, kena mengkaji, memikirkan tentang kejadian-kejadian ciptaan Allah. Kejadian-kejadian ciptaan Allah, dan kita kena tahu hikmah daripada kejadian ciptaan itu. Bahawa kita dapat, nak dapat tujuan nak pergi kepada bersyukur kerana Allah tadi. Jadi dalam nak memahami hikmah-hikmah itu pun pula terbagi dua. Nanti kita insya-Allah kita berhenti sangat itulah. Hikmah ni ada hikmah yang nyata yang kita tengok, kita dah dapat tahu, kita dapat fikir dah, akal kita dah boleh digest, boleh memikirkan, boleh memahami hikmah dia. Ada juga hikmah yang rahsia, yang tak nyata, yang ni payah sikit. Seelok-eloknya kita kena kembali balik kepada Al-Quran, hadis tadi kalau ada. Kalau tak ada, ini yang kena ada kajian, kena teliti, kecerdikan akal fikiran yang Allah bagi itu. Nak dapat syukur ni bila kita dapat memahami hikmah ciptaan Allah itu. Misalnya dia kata yang nyata tu kita tengok matahari. Kenapa Allah buat matahari? Dalam ni dia kata Allah yang paling nyata kita mudah, matahari ni bila ada matahari itu siang. Bila tak ada matahari itu malam. Hikmah dia buat siang ni, dia sebut kita balik ke Al-Quran, aku jadikan siang dan malam tu untuk apa? Siang untuk kamu mencari kehidupan dan malam untuk kamu berehat. Dan siang ni bila siang mudah kita mencari kehidupan, kita nampak tengok, kita boleh buat kerja, boleh ni ni ni. Malam ni bila kita boleh dapat rehat, dia tenang, sejuk, suasana selesa, itu yang nyata. Ini yang ada dalam kitab ni lah. Maknanya dia pecahkan dua pula. Tadi dia pecah dua daripada perkara nak tahu tadi, antara Quran dengan hikmah. Yang hikmah ni pecah dua, ada yang nyata, ada yang tak nyata. Jadi yang tu mungkin kita tengok di masa yang akan datang lah, pasal banyak dia cerita. Macam salah satu dia cerita sini, iaitu air hujan ataupun hujan itu sendiri. Apa hikmah Allah menurunkan hujan? Kita tahu komplainnya. Hikmah kurang kita rasa. Tapi bagi orang yang suka menanam, saya selalu cerita, isteri saya dia suka menanam. Hobi dia hanya tu. Macam tadilah saya kata yang lipat baju ni. Dia suka menanam, dia suka tanam pokok-pokok ni. Jadi bagi dia, dia sabar pagi sekali, petang sekali dia jirus pokok dia. Kalau bagi dia, kalau ada hujan datang, wah dia gembira betul, pasal dia tak, dia pokok dia boleh menerima air itu tanpa dia jirus. Tapi naiklah bil beratus ke berapa sebulan, dia tak kira, kalau tak ada hujan dia akan jirus. Dia jangan kira bil air itu, tak ada masalah bagi dia. Yang penting pokok dia tu hidup, itu kesukaan dia. Dan you kena layan dia. Dia bercerita tentang pokok ni kena layan. Kalau tak layan, nampak kita tak jumpa lah air teh ke kopi ke, payah lah, kena layan. Dia cakap pokok lada aku tadi yang ni kan dah naik satu lai daun baru. Alamak, mau cerita kat
Tak boleh ceritanya tu kan, oh bagus-bagus, sihatlah, okey. Saksi, ni buat saksi ni, tak boleh bohong ni, dia baca ni. Pasal ni live kan. Dia tengok, kita cerita pun cerita benar ke cerita bohong. Pokok ni dia boleh tahu, dia kata pokok ni dah tak boleh dah, baja tak boleh dah, naik dah berkedut dah daun tu, maknanya akar dia ni dah terhalang ada. But, itu pun dia tahu, kita mana tahu berkedut-berkedut lah ikut dia. Dia cabut pokok tu nak tanam yang lain. Ini maknanya, itu manusia pun dapat merasai, menilai benda hikmah. Jadi Allah dalam kitab ni, pengarang kitab ni menghuraikan dua keadaan untuk kita dapat tahu yang Allah suka dan yang Allah benci itu. Satu, yang dia bagi tahu sendiri melalui Al-Quran. Yang kedua, dengan pemikiran hikmah-hikmah ciptaan. Jangan kita fikir zat. Cerita kita fikir tentang barang ciptaan dia. Bukan cerita zat. Dia cerita apa yang dia hikmah dia menjadi kejadian yang dilakukan. Ambil air hujan. Macam-macam banyak lagi yang kita tak tahu ada dalam kitab ni. Dia menceritakan bintang. Dia cerita dalam ni. Tapi kalau cerita ni panjang pula, satu kuliah lain, kita buat satu kuliah lain. Apa hikmah Allah menciptakan bintang-bintang? Kita, dia kata dalam ni, bintang tu menghiasi langit, mencantikkan. Tapi orang dulu mungkin bintang itu dia petanda untuk perjalanan nak musafir, macam-macam lah. Jadi akan datang kita pun tak tahu, kecuali kita buat pengajian, penelitian. Jadi akhirnya orang yang meneliti hikmah-hikmah kejadian ciptaan Allah ini, dia akan, kalau dia tak tersesat, kalau dia tak salah jalan, dia akan sampai kepada mengenal apa yang Allah suka dan apa yang Allah tak suka. Jadi kita nak kaitkan balik kepada syukur itu, kita buat apa yang Allah suka, kita tinggal apa yang Allah tak suka. Cuma kita nak tahu apa benda. Itulah kena cari. Jadi malam ni kita tak boleh lah detail, kita kena mengaji, cari dalam Al-Quran dan kita melihat hikmah sesuatu kejadian itu. Utama kalau boleh kepada diri kita sendiri. Hikmah Allah bagi kepada diri kita sendiri. Tak. Mungkin kita ingat, oh aku, ataupun orang lain ingat, kita gembira bila ada sesuatu macam nampak kurniaan yang Allah bagi, yang rasa baik. Tapi sebenarnya mungkin di suatu segi itulah sebagai satu cubaan. Macam saya gua-gua kan, saya tak ramai dapat 11 anak. Wah, nak jaga 11 ni bukan senang tu. Bagi orang yang tak dapat anak, nak dapat seorang anak berpayuh kan. Dia, wah, dia kata suka dia sebelah kereta, sebelah pun pening pada juga, seronok pada juga. Seronok dia macam ni, ni driver nombor berapa pun tak tahu, saya dah tak boleh drive dia, buat dia lah gila-gila. Ni yang nombor 9 ni hari ni. Nombor 9 boleh, nombor 10 boleh, nombor 8, 7, 6. Anak saya, SPM dia lepas cukup umur saya bagi lesen. Mula asalnya, tengok Tuhan ubah kan. Asal dia mula ni, pasal dah anak ramai, dia sekolah tak habis. Kita kelang-kabut kan, nak menghantar, nak mengambil. Kadang kita pergi bas sekolah kena tinggal lah, macam-macam lah. Biar dia pandai lah, dia ambil sendiri. Sekarang, bila kita tak boleh, terlampau besar dah peranan dia. Dulu peranan kita, kita nak melepaskan kita punya kesusahan. Kesusahan maknanya, kesusahan kita fizikal kena ambil, mengatakan kadang kan, tinggal telefon. Telefon ayah bah kena tinggal, bah naik bah tak. Kena pergi ambil. Pergi yang tu sekejap sekolah, yang lain pula. Pening kita kan, bagi lesen lah. Beli motor, naik motor, selesai. Kita ingat selesai lah. Bagi kereta, bagi lesen kereta. Lepas tu, kereta pula kena bubuk kereta pula. Dalam driver ni bukan bubuk pula, dia pakai mula gantar ayah. Tadi aku dah kot tu pula, macam-macam. Maknanya, tapi hakikatnya naik mak masih lagi hikmah yang Allah bagi tu, kita kena syukur lah. Orang lain tak ada anak, tak ada kemudahan, tak ada itu. Itu di samping kesyukuran itu ada juga yang Allah sertakan dengan perkara-perkara yang
Jadi kita cerita benda kita mengalami ni mudah, mudah faham sikit. Mudah kita dapat. Macam mana kita nak dapat tahap syukur nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni? Ini benda yang kita belajar pada bulan ni lah. InsyaAllah bulan depan kalau ada rezeki, kalau tak ada apa-apa halangan, kita sambung. Bagaimana kita nak lihat nikmat, hikmah yang nyata dan hikmah yang rahsia, yang tersembunyi itu insyaAllah. Tak habis lagi nak syukur ni, panjang kita ni kita. Satu bab antara sabar dan syukur lah. InsyaAllah tuan-tuan sabar, datang mari sini, insyaAllah kita akan dapat kesyukuran itu. Dan syukur itu amat tinggi nilainya di sisi Allah, dan dia untuk manfaat diri kita sendiri, bukan untuk manfaat Allah, manfaat untuk kita, tapi Allah suruh. Ha. Yang saya cukup popular, saya baca ayat Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'atu wa ja'ana lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah melahirkan, mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu ni tak tahu apa-apa, kemudian Allah bagi panca indera pendengaran, penglihatan, hati, akal, fikiran, la'allakum tashkurun, untuk kita bersyukur. Jangan kita gunakan nikmat yang Allah bagi ni sampai kita kufur kepada nikmat Allah. Wallahu a'lam. Kita tangguh setakat itu dulu dengan tasbih kafarat salat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shalallahu alaihi. Kita minggu kedua kan, bulan depan kita buaya kan. 9 bulan minggu kedua kan. Kalau pilihan raya lah. Dah pasal next bulan lima ni saya minggu ketiga kan. Pasal saya beraya, pilihan raya mengundi dia.